Pemirsa, Gubernur Sabirin Nor mengukuhkan pengurus baru Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Kalsel periode 2018 hingga 2021 sekaligus melepas Kapilah MTQ Kalimantan Selatan ke Medan, Sumatera Utara. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan, Kiai Haji Husin Naparin, didampingi Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa masing-masing Haji Abdus Samad Sulaiman dan Haji Aspihani, Selasa 12 Maret membuka pelatihan internal audit sistem jaminan halal. Pelatihan ini diselenggarakan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI Kalimantan Selatan berlangsung 2 hari di Montana Hotel Syariah Banjarbaru. Hal itu disampaikan Direktur LPPOM MUI Kalimantan Selatan Udian Toro dalam sambutannya pada acara pembukaan pelatihan. Internal audit itu kita fokuskan untuk perusahaan yang memang pemegang sertifikat halal atau mau mendapatkan sertifikat halal, karena di dalam sertifikasi halal ya, itu bahwa perusahaan ya, kita mewajibkan ya, Majelis Ulama Indonesia mewajibkan melalui LPPOM MUI untuk memiliki sistem ya, yaitu yang disebut dengan sistem jaminan halal. Karena sebenarnya kehalalan produk kita itu sebenarnya acuannya adalah di sistem ini ya, sistem yang dibuat oleh masing-masing perusahaan yang sudah, yang akan mengajukan sertifikat halal. Selain akan menyampaikan materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, juga ingin memantapkan lagi keberadaan auditor internal di kalangan para pelaku usaha orang perorangan atau badan hukum. Karenanya usai pelatihan kepada peserta yang memiliki kompetensi akan mendapatkan sertifikat. Untuk itu LPPOM MUI Kalimantan Selatan mendatangkan narasumber Dr. Aji Jumiono dari LPPOM MUI Pusat Bidang Pembinaan Daerah. Sementara itu Ketua Pelaksana Pelatihan Hasrul Satria Nur kepada jurnalis menjelaskan, peserta diikuti 63 orang berasal dari kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Pada bagian akhir acara pembukaan, diserahkan sejumlah sertifikat halal kepada badan usaha dan orang perorangan yang telah melakukan audit dan sertifikasi di LPPOM MUI Kalimantan Selatan. Kamarul Hidayat, Ihsan, Banjar TV.